Asih Mulyani dan Sri Lestari, seorang perempuan difabel fisik tetap berkreasi sebagai pengrajin tas etnik dari anyaman tali nilon. Mereka berdua bekerja di sebuah rumah produksi Amor Etnik di Desa Grogol, Weru, Sukoharjo. Asih dengan tekun merajut benang-benang nilon dengan jari kaki untuk dijadikan produk tas perempuan. Mereka berdua selalu kompak dalam bekerja sama. Tas rajut bermotif etnik tersebut dijual secara online yang banyak diminati di Bandung, Jakarta, hingga Belanda, Jerman, dan Belgia dengan harga kisaran Rp80.000 hingga Rp600.000. Dua gadis tersebut tetap optimis menatap masa depan dengan kemandirian yang mereka lakukan.